warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa anbiya'i wa mursalin wa sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahi abaina wa amahatina wa ajdadina wa ajdadina wa syuhana alladziina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. اللهم بالرحمه والمغفره الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك Ya Arhamar Rahimin. Bacaannya sampai alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan. Nastaftihu. Nastaftihu. Bihil khairati. Bihil khairati. أين أطلب بذلك الحمد الفتح للخيرات والنصرة على تحصيل الفاضلات النفحات أين أطلب بذلك الحمد الفتح للعطايا والنصرة على تحصيلها والصلاة أي رحمة الله المكرونة بالتعظيم للأنبياء ومطلق الرحمة لغيرهم والدعاء بخير من العباد والسلام أي تحية الله الأزمى وهو تعظيم للأنبياء كما يحيي أحدنا ضيفه وطلب العباد لذلك على سيدنا محمد سيد البريات أي رئيس المخلوقات وعلى آله أي أتباعه على الإيمان ولو أصاتا
وصحبه وهم المجتمعون بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنين ولو لحظة الأئمة أي المقتدى بهم في أمور الدين الثقات فيها أما بعد أي بعد البسملة والحمد التي والصلاة والسلام فهذه أي الحاضرة في الذهن رسالة أي كتاب صغير جدا مهمة مهزنة للقلوب رتبتها أي هذه مقسومة على أربعة أصول أي أفراز وخاتمة وهي ما تذكر لإفادة ما يتعلق بالمقصود وكأن ذلك التعلق تعلق اللاحق للسابق وهو التعلق من حيث التكميل وزيادة التوضيح والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كurang gede apa kurang bahasanya kurang gede nggak tahu nih. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا نستفتح به الخيرات. Segala puji bagi Allah, satu pujian. نستفتح kami نستفتح به الخيرات urayannya أين تلب بذلك الحمد الفتح للخيرات. Kami menuntut dengan pujian tersebut al-fatha lil khairati, membuka segala macam kebaikan-kebaikan. Jadi dengan sebab memuji Allah maka akan membuka segala macam kebaikan-kebaikan. Makanya kita waktu orang puji enggak usah bangga diri, enggak usah kita sombong, enggak usah congkak. Sebutkan kalimat yang pertama, bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Yang kedua, baca doa. Speaker enggak enak. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Itu doanya itu. Allahumma ja'alni khairan mimma. Gede dikit deh. Ane capek kalau ngajar begini. Mendingan ada speaker sekalian. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Speaker deh, mana deh. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Jadi doanya itu Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Jadi kita kalau orang puji baca tadi pertama bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Terus yang kedua baca doa tadi Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun.
Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Doanya tuh. Jadi kalau orang puji kita, ente cantik banget, anti cantik banget, ente ganteng banget, tampan banget, baca tadi kalimatnya bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Kemudian baca doanya tadi itu. Doanya Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku khairan, lebih baik, mimma yaqulun, dari apa-apa yang mereka katakan. Waghfir li ma la ya'lamun, ampunilah aku yang mereka tidak mengetahuinya. Wa la tu'akhidni bima yaqulun, jangan siksa aku terhadap sesuatu yang mereka katakan. Itu doa disunnahkan tuh, diucapkan kalau seandainya ada orang yang muji kita. Jadi pertama baca bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Yang kedua baca doa tadi, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Yang pertama doanya Allahumma ij'alni, tulis. Ente enggak tahu tulis. Jangan sok-sok tahu, tulis. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun, tulis. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Yang kedua, waghfir li ma la ya'lamun. Yang ketiga, wala tu'akhidni bima yaqulun. Itu doanya tuh. Doanya kalau ada orang yang muji kita, ente cantik, ente ganteng banget, anti cantik banget, bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Yang kedua baca doa tadi itu, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Pertama, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Pertama, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Yang kedua, waghfir li ma la ya'lamun. Yang ketiga, wala tu'akhidni, wala tu'akhidni, wala tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yaqulun. Itu sunnah dibaca doa kalau ada orang yang muji diri kita. Jangan kita bangga, congkak, sombong dengan pujian orang, karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada yang pantas untuk dipuji. Makanya kalau ada orang yang muji kita, ucapkan kalimat tadi, bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Terus yang kedua, baca doanya, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Artinya, Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikanlah aku khairan mimma yaqulun, lebih baik dari apa-apa yang mereka katakan. Yang kedua, waghfir li ma la ya'lamun, ampuni aku sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Yang ketiga, wala tu'akhidni bima yaqulun, janganlah engkau siksa aku sebab sesuatu yang mereka katakan atau yang mereka ucapkan. Itu sunnah dibaca. Sama untuk memprotek, melindungi harta kita, anak kita, istri kita. Kalau ada yang muji anak kita, langsung ucapin kalimat bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Karena khawatir nanti ada sakit yang disebut dengan maradul ain,
sakit sebab pandangan mata orang yang hasad, iri, dengki sama kita. Makanya untuk mencegahnya, lindungi, protek dengan kalimat tadi. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi diri kita, mobil kita, motor kita, uang kita, semua yang Allah berikan, lindungi dengan kalimat tadi. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi pengarang rahimahullah boleh menyebutkan, alhamdulillah segala puji, hamdan satu pujian, nastaftihu bihil khairati ainatlubu bidzalikal hamdi alfatha lil khairati. Kami menuntut dengan pujian tersebut Allah bukakan segala macam kebaikan-kebaikan. Sebab kita nyebut kalimat alhamdulillah, maka Allah bukakan segala macam kebaikan-kebaikan. Karena kita enggak ada rasa sombong, enggak ada congkak, enggak ada sombong, enggak ada takabur. Yang ada semua dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan sebab pujian tersebut, kita nuntut dengan pujian tersebut al-fatha lil khairati. Allah bukakan segala macam kebaikan-kebaikan. Ada kebaikan duit, ada kebaikan anak, ada kebaikan rezeki, ada kebaikan diri kita. Itu namanya disebut dengan al-khairat semua itu. Rezeki yang baik, duit yang baik, anak yang baik, diri yang baik, semua baik. Itu disebut dengan al-khairat. Dengan sebab memuji Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah tadi yang pertama al-fatha lil khairati. Allah bukakan segala macam kebaikan-kebaikan. Maka jangan lupa itu. Apapun nikmat yang Allah kasih sama kita, nikmat istri, nikmat anak, nikmat harta, selalu ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Nikmat ilmu, habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, habis belajar alhamdulillah. Nikmat semua itu. Maka demikian, dengan sebab pujian yang kita ucapkan, kita nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala al-fatha lil khairati. Allah bukakan segala macam kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wan nusrata ala tahsilil fadilatin nafahati ainatlubu bidzalikal hamdi. Kita menuntut, kita meminta dengan pujian tersebut al fatha lil ataya. Allah beri, Allah bukakan pemberian-pemberiannya. An-nafahat itu pemberian-pemberian dari Allah. Dengan sebab pujian yang kita ucapkan, kita sebutkan kalimat alhamdulillah, maka kita nuntut kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah al-fatha lil ataya. Allah bukakan an-nafahat, itu uraiannya al-fatha lil ataya. Allah bukakan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah bukain doang, tapi wan nasrata ala tahsiliha. Allah bantu kita untuk mendapatkan pemberian tersebut. Jadi udah Allah bukain, juga Allah bain. Bantu untuk mendapatkan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kan ada orang yang Allah bukain tapi tidak apa? Tidak kebantu. Makanya dengan sebab pujian yang kita ucapkan alhamdulillah gitu. Yang pertama tadi kita minta kepada Allah, Allah bukakan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan pujian tersebut, Allah bukakan pemberian-pemberian dan Allah bantu untuk apa? Untuk mendapatkan pemberian-pemberian tersebut. Digampangin semuanya tuh. Udah Allah bukain, kemudian jalan-jalan untuk mendapatkannya gampang semuanya, mudah semuanya itu. Kemudian wassalatu. Jangan lupa ya, kita ucapkan bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Jangan sombong, jangan congkak, jangan takabur kita. Jangan sombong, jangan congkak, jangan takabur. Apapun yang kita punya, bukan punya kita. Semua punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, anak kita, istri kita, mobil kita, motor kita, semua punya Allah. Kita punya uang, semua punya Allah. Makanya semua kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Itu minimal. Maksimalnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu demikian tuh.
Kalau ada yang orang yang muji kepada kita, jangan sombong, jangan congkak, jangan takabur. Ucapkan cepat-cepat kalimat bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Motor Anda bagus, bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Mobilnya bagus, bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Jadi selalu tuh ucapkan kalimat tadi. Jangan lupa tadi kalau ada orang yang muji kita, di samping ucapkan kalimat bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah, juga baca doanya tadi. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun, wa'ufirli ma'la ya'lamun, wa la tu'akhirni bima yaqulun. Jelas ya? Jadi yang ganteng, yang cantik, yang kaya, segala macam, jangan pernah sombong. Karena semua adalah titipan amanah dari Allah. Ucapkan seluruh kalimat tadi. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Wassalatu dan selawat. Yang disebut dengan selawat adalah rahmatullahil makrunatu bitta'zimi lil anbiya'i. Rahmat Allah yang diiringi dengan pengagungan kepada semua nabi. Yang disebut dengan selawat. Selawat dari Allah untuk Rasulullah misalnya. Itu maknanya rahmat Allah yang diiringi dengan pengagungan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya ya Allah limpahkanlah rahmat yang diiringi dengan pengagungan untuk pemimpin kami Nabi Muhammad SAW. Itu makna dari kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena salawat dari Allah untuk para nabi, maknanya rahmat yang diiringi dengan pengagungan kepada para nabi. Wa mutlaqur rahmati li ghairihim. Dan rahmat secara mutlak untuk selain nabi. Kan ada hadis man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Orang yang satu kali selawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan limpahkan rahmatnya 10 kali. Sekali kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan melimpahkan untuk kita 10 rahmat Allah itu. Ini rahmatnya secara umum, mutlak umum. Kalau nabi khusus rahmat Allah yang diiringi dengan apa tadi? Pengagungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berselawat, Allah kasih rahmat secara mutlak, secara umum. Satu kali selawat dapat tadi berapa? 10 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda-beda ya. Rahmat selawat dari Allah untuk Nabi Muhammad, maknanya rahmat Allah yang diiringi pengagungan untuk Nabi Muhammad. Rahmat Allah selawat untuk kita selaku orang yang ngucapin selawat kepada Rasulullah SAW, maka maknanya apa? Rahmat secara apa? Rahmat secara mutlak atau secara umum. Waddu'a'u bi khairin minal ibadi. Dan selawat adalah maknanya doa dengan kebaikan dari hamba-hamba Allah. Misalnya Ahmad berselawat kepada si Umar, maknanya si Ahmad mendoakan kebaikan untuk si Umar tuh. Jadi makna selawat beda-beda. Ada kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Rasulullah. Tadi maknanya rahmat Allah yang diiringi dengan pengagungan untuk Nabi Muhammad SAW. Malaikat selawat untuk Nabi Muhammad, maknanya istighfar malaikat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita selaku umatnya selawat untuk Nabi Muhammad, yang kita ucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Jadi selawat dari Allah untuk para nabi, maknanya rahmat yang diiringi dengan pengagungan untuk para nabi atau Nabi Muhammad SAW. Sementara selawat untuk kita disebut dengan rahmat secara mutlak atau umum. Sementara selawat antar kita maknanya mendoakan dengan kebaikan. Jelas ya?
wassalamu dan salam, artinya salam adalah tahiyyatullahil uzma, penghormatan dari Allah yang besar, yang agung. Wa huwa ta'zimun lil anbiya, yaitu pengagungan untuk para nabi. Jadi wassalam maknanya penghormatan Allah yang agung untuk para nabi. Kama yuhayyi ahaduna dhaifahu, sebagaimana salah seorang kita menghormati tamunya. Wa talabul ibadi bilidzalika, dan dituntut hamba-hamba Allah untuk melakukan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya salam adalah Allah menghormati Nabi Muhammad dengan pengagungan. Allah menghormati Nabi Muhammad dengan pengagungan, dan Allah tuntut kita selaku hamba Allah untuk menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam untuk siapa? Ala sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kita Nabi Muhammad. Siapa beliau? Sayyidil bariyati ay raisil makhluqati, pemimpin semua makhluk. Semua makhluk pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau malaikat, mau arasy, kursi, bumi, langit, makhluk Allah yang lainnya, malaikat, semua pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi ay atsba'ihi alal imani walau usatan. Salawat dan salam atas keluarga Nabi. Yang disebut dengan alihi adalah atsba'ihi alal imani walau usatan. Pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau sekalipun dalam keadaan berbuat maksiat. Jadi orang-orang yang ikut Nabi Muhammad kemudian beriman kepada beliau disebut dengan keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi semua umum. Siapapun yang ikut Nabi Muhammad, beriman kepada beliau, sekalipun dia berbuat maksiat, maka disebut dengan keluarga Nabi. Ini secara umum. Wasahbihi dan sahabat-sahabatnya. Wahumul mujtami'una binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu'minina walau lahzatan. Yang disebut dengan sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman sekalipun hanya satu detik saja. Pernah ngumpul bareng dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, maka ini orang disebut dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi selawat, salam pertama untuk Nabi Muhammad, yang kedua untuk keluarga Nabi Muhammad, yang ketiga untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Siapa mereka semua ini? Al-a'immati ayil muqtada bihim fi umurid dini, adalah imam-imam. Artinya imam, orang yang diikuti dengan mereka pada urusan-urusan agama. Yang disebut dengan imam adalah orang yang diikuti pada urusan-urusan agama, maka disebut dengan imam. Jadi ada imam, imam pemimpin. Bahasa kita disebut pemimpin. Imam secara hukum agama disebut dengan orang yang diikuti pada masalah urusan-urusan agama. Athiqati fiha, yang terpercaya pada urusan-urusan agama. Jadi al-a'immah, imam-imam adalah orang-orang yang diikuti pada urusan-urusan agama, yang mereka semua terpercaya. Jelas ya? Amma ba'du, ay ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Adapun setelah bismillahirrahmanirrahim, kemudian yang kedua setelah hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil. Jadi uraian pada kalimat amma ba'du artinya adapun setelah bismillahirrahmanirrahim, yang kedua setelah alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga wassalati wassalami, selawat dan salam kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi uraian dari kalimat amma ba'du, adapun setelah yang pertama bismillahirrahmanirrahim, yang kedua alhamdulillahirabbil, yang ketiga shalawat, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi ayil hadiratu fi dhihni, maka ini sesuatu yang ada di akal fikiran. Risalatun ay kitabun saghirun jiddan, satu risalah. Ingetin, yang disebut dengan risalah adalah kitab yang sangat kecil, yang sangat tipis, yang sangat kecil, disebut dengan apa? Risalah. Jadi disebut dengan risalah, kitab yang sangat kecil, kitab yang sangat tipis disebut dengan risalah. Risalah ini muhimmatun ay muhzinatun lil qulubi, penting untuk hati-hati hamba-hamba Allah. Rattabtuha ay hadihi maqsumatan ala arbaati fusulin ay afrazin, saya susunnya bagian-bagian risalah ini menjadi empat fasal. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Banten radhiyallahu an, beliau nyusun risalah ini. Yang disebut dengan risalah adalah kitab yang sangat kecil, yang sangat tipis. Beliau susunnya menjadi empat fasal. Wa khatimatin, dan satu penutup. Jadi fasalnya ada empat, kemudian penutupnya satu, jadi lima. Jadi Syekh Nawawi Banten radhiyallahu an, beliau susun kitab ini fasalnya ada empat, kemudian satu penutup kitabnya. Wahia, yang disebut dengan khatimah adalah ma tudkaru li ifadati ma yata'allaku bil maqsud, sesuatu yang disebutkan untuk memberikan manfaat, sesuatu yang berkaitan dengan maksud, dengan tujuannya, disebut dengan khatimah. Disebutin tujuannya untuk ada manfaatnya, yang berkaitan dengan maksudnya, disebut dengan khatimah atau penutup. Wa ka'anna dhalika ta'alluqa ta'alluqul lahti bisabiqi, seolah-olah keterkaitan itu adalah keterkaitan yang nyusul dengan yang dahuluan. Jadi ada kaitannya antara yang ujung dengan awal, maka disebut dengan khatimah atau penutup. Jadi ada kaitannya tuh, ada kaitan antara sesuatu yang ada di ujung dengan yang apa? Dengan yang di awal. Wa huwa ta'alluqu min haitsu takmilu wa ziyadatu tawdihi, itulah keterkaitan ditinjau dari segi penyempurnaan dan penambahan penjelasan. Jadi pengarang Syekh Nawawi Banten radhiyallahu an, beliau susun kitab ini menjadi empat fasal dan satu penutup. Yang pertama sekarang, al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujatil wajibati 'ala zauji, menjelaskan hak-hak istri yang wajib atas suami. Berarti kalau hak istri, kewajiban suami. Ingetin tuh, kalau dibilang hak istri berarti kewajiban suami. Kewajiban suami. Kalau hak suami berarti kewajiban siapa? Istri itu. Ini diatur di kitab ini, masing-masing kewajibannya. Ada hak istri berarti kewajiban suami, ada hak suami berarti kewajiban istri. Yang pertama fasalnya menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib atas suami. Di antaranya, wahia husnul aishrati, mempergaului istrinya dengan cara yang bagus. Mempergauli istrinya dengan cara yang bagus. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dia katakan adalah, maksudnya, inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama tuhibbu an tatazayyana li. Kata beliau, saya senang dandan untuk istri saya sebagaimana saya senang melihat istri dandan. Tuh demikian tuh. Makanya suami jangan apa? Jangan sampai gak dandan. Suami juga mesti pakai minyak wangi, mandi, biar ganteng di depan siapa itu? Depan istrinya itu.
sebagaimana suami pengen biar istrinya cantik di hadapannya pun sama demikian. Jadi suami mesti ganteng, mesti wangi, mesti apa lagi tuh, mesti mandi, jangan sampai dekil kita laki-laki tuh depan istri kita, mandi biar wangi itu. Sama seperti seorang suami mengharapkan istrinya biar apa? Biar cantik, biar wangi itu. Demikian. Ini merupakan ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara cara mempergaului istrinya dengan cara yang baik, seorang suami dandan, dia wangi, dia mandi di hadapan istrinya. Jadi suami-suami jangan sampai enggak apa? Enggak pakai, nggak pakai wangi-wangian tuh, jangan apa adanya, jangan tuh, jangan pulang kantor deketin bini, jangan tuh. Jadi mandi dulu, pakai minyak wangi biar wangi. Udah mandi baru apa? Deketin istrinya. Sebagaimana dia juga seneng kalau istrinya udah apa? Udah mandi, udah wangi. Jadi dua-duanya saling apa? Saling itu, saling menjaga hak-haknya masing-masing. Jadi yang pertama, di antara hak-hak daripada istri, itu kewajiban suami adalah husnul isyrati, mempergaului istrinya dengan pergaulan yang bagus. Yang kedua, wa mu'natu zaujati, ada mu'nah, ada biaya kehidupan untuk istrinya. Suami wajib kasih nafkah buat bininya tuh. Tapi perlu ingat nih, sesuatu yang udah dikasih dari suami kepada istri udah menjadi hak istri secara full. Jadi suami misalnya ngasih duit belanja, misalnya nih 50.000, itu duitnya udah milik siapa itu? Istri. Udah milik istri. Makanya kalau si istri beli beras, beli ikan, beli ayam, suami pengen makan, jangan makan langsung. Karena itu berasnya beras siapa itu? Istri. Beras istri, ayam istri, ikan istri. Minta bu atau mama, minta ikannya, minta nasinya tuh. Demikian tuh. Kalau langsung ngambil, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ingat tuh, demikian tuh. Karena semua yang diberikan suami kepada istri, semua sudah menjadi hak siapa? Istri. Hak istri. Jadi yang ngaji amalin tuh. Kita ngasih bini duit belanja sekian sehari misalnya tuh. Itu udah hak dia, udah tuh. Udah hak dia. Kecuali kita kasih duit belanja buat dia, udah hak dia, kita beli beras lagi tuh, begitu. Kita beliin beras lagi. Memang berasnya duit kita, bukan duit belanja buat siapa? Istri. Buat istri itu. Maka suami nanti kalau makan jangan pakai minta lagi, karena beras siapa itu? Beras suami. Beras suami itu, begitu. Tapi kalau ngasih duit banyak sehari misalnya 50 ribu ke istrinya tuh, kemudian si istri beli beras, beli ayam, beli ikan, si suami pas lagi pengen makan sebelumnya minta dulu kepada istrinya. Karena itu bukan hak siapa tuh? Hak suami. Itu udah hak si istri. Suami wajib minta. Dimakan langsung, gak pakai minta. Hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi untung ya, perempuan yang ngaji untung tuh, besok untung tuh. Bang, minta bang, mau gue bang. Boleh gak bayar tuh? Boleh bayar, orang beras bininya, bang bayar bang. Kata suaminya gila. Jadi gila ngaji gitu. Boleh bayar? Boleh, emang hak siapa itu? Istri. Hak istri gitu, demikian tuh. Kata yang suami ngaji, ya gue jadi ngaji nyesel gue sekarang. Jadi nyesel yang ngaji nih. Jadi perempuan demikian tuh, si suami wajib memberikan mu'nah, berikan ongkos biaya kehidupan istri anaknya, hukumnya wajib. Ingat suami tuh, semua yang udah kita kasih ke bini, semua menjadi haknya tuh. Makanya kalau kita pengen ngambil sendiri, gak pakai bilang-bilang bini kita, kita beli sendiri, beras sendiri, beli ikan beli sendiri, ayam beli sendiri. Karena kalau yang udah dikasih ke dia, semua sudah menjadi milik istri kita. Kalau kita pengen, mesti apa tuh tadi? Mesti minta dulu, izin dulu. Mah, minta dong ikannya. Mah, minta dong berasnya, nasinya. Minta dulu sebelumnya tuh. Karena kalau kamu minta, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Diamalin tuh ya. Diamalin.
cekak, iya berusan itu cekak. Sampai suruh kami ngambil duit. Juga si istri jangan terlalu ini juga jangan terlalu apa jangan terlalu ketat juga jangan bang pokoknya yang udah abang kasih makan bareng bareng bang deh gitu gitu jangan bang pokoknya lu mesti bilang sama gue bang lu kasihan lakinya jadi makan bareng bareng bang deh ayah redok bang deh mama redok bang deh abang makan sama saya deh pokoknya tuh oh, demikian tuh enak seperti itu tuh. Tapi kalau bini nggak begitu, kita mesti minta izin per kali kita makan. Udah minta, nambah kita. Minta lagi, bilang. Kurang nemah nih. Pengen nambah, boleh nggak? Ah, lo nggak tahu diri. Tahu diri. Hasilnya gocap. Makannya dua kali. Jelas ya? Jadi ada kewajiban tuh. Ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Lauk pauknya beliin, kosmetiknya beliin, sabunnya beliin, bibir merah. Itu kewajiban suami semua itu. Makanya untung bagi ente yang punya bini gak dandan untung. Karena muka doang gocap. Muka doang gocap, makan tuh muka. Muka doang gocap. Gak makan nasi kita, makan mukanya aja. Karena kewajiban laki wajib beliin kosmetik bininya, wajib tuh hukumnya tuh. Si bini biasa pakai apaan? Revlon, apa lagi tuh? Sedang itu harganya mahal semua. Oh. Jadi kewajiban suami dia beliin tadi pertama itu. Kasih nafkahnya dia, beras, lauk pauk. Yang kedua tadi apa? Nasi semua biaya-biaya kosmetik bininya tuh. Sampai sabun-sabun wajib dibeliin tuh. Ada pembersih muka lain. Apalagi? Alas bedak lain. Bedak lain. Allah tuh bini. Bersihin make up lain tuh perempuan tuh. Ada buat malam lain, buat siang lain. Binanya begitu. Makanya tahu. Jadi dia punya kosmetik macam-macam. Kita sebagai suami wajib apa? Beliin. Wajib beliin dengan merek yang dia cocok tuh. Hukumnya itu wajib demikian tuh. Makanya cari bini yang muka enggak dandan. Karena hukumnya wajib suami membelikan apa tadi tuh? Kosmetiknya semua, sabun mandinya semua wajib beliin. Kata yang jangan gua kawin juga deh. Kawin juga enggak. Nanti rezekinya ada insyaallah ya. Ada insyaallah rezekinya ada. Jadi asal kita tahu bahwasanya semua kalau kita sudah bilang saya terima nikahnya kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka semua kewajiban orang tuanya berpindah kepada siapa? Suami. Pada suami itu. Suami tanggung jawab dunia akhirat terhadap istri yang sudah dinikahkannya. Tadi itu kewajibannya tadi tuh. Pertama, pergaui dengan apa? Dengan pergaulan yang baik, enggak boleh ditabok bininya, enggak boleh tampar, enggak boleh kalau tabok di kasur itu oke. Okay. Enggak boleh ditabok, jangan ditendang, jangan dikatain enggak boleh gini, enggak dikatain enggak boleh. Suami enggak boleh ngatain bininya enggak boleh. Enggak boleh sama sekali. Dengan ucapan yang kasar tidak diperbolehkan. Misalnya maaf, panggil bininya nyet atau jing enggak boleh tuh, haram hukumnya enggak boleh. Enggak boleh. Jadi pertama tadi, pergaulan istri dengan pergaulan yang baik. Yang baik. Yang kedua, biaya kehidupan istrinya tuh. Sampai tadi kosmetik, sampai sabun, semua tuh wajib suaminya untuk membelikannya. Wa mahruha, maharnya tuh, mas kawin wajib suami hukumnya tuh. Ngasih mas kawin hukumnya wajib suami. Yang keempat, wal kismu, pembagian. Ini kalau bininya lebih dari satu ini. Nah, jangan macam-macam jangan. Udah susah belagu lagi. Jangan.
jangan kawin lagi. Senengin bini, senengin anak tuh. Kita niatin begitu, nanti Allah bukain pintu-pintu urusan dunianya kita insya Allah. Suami mesti begitu. Jangan udah niat, gue kaya, gue kawin lagi. Jangan. Niat di hati kita, punya rezeki sedikit banyak, pengen senengin bini sama anak tuh, demikian. Nanti Allah bukain banyak insya Allah tuh. Ingat tuh, jangan apa? Jangan belaga pengen apa? Pengen kawin lagi. Gaya doang, nafsu gede, kemampuan kagak, tuh kayak gitu. Itu yang berapa tuh? Yang ke? Empat. Yang keempat. Yang kelima, wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha. Ajarin bini kita sesuatu yang dia butuh dari kefarduan-kefarduan ibadah dan sunnah-sunnah ibadah. Walau ghaira muakkadatin, sekalipun gak muakkadah yang sunnah ini. Hukumnya wajib tuh, suami ajarin bininya dari pembagian air, ini air yang mutlak, ini air yang mutanajis, ini air yang mustakmal, ini air yang mutaghayyir, ini wudu yang fardu, fardunya, ini yang sunnah wudu, sholat ini fardu sholat, rukun sholat, ini sunnah sholat. Itu suami mesti ajarin, sampai cara mandi hadas pun sama demikian. Suami hukumnya wajib ajarin bininya. Tuh. Kalau nggak mampu, maka suami mesti cariin guru-guru agama. Untuk siapa itu? Istri. Untuk istrinya. Hukumnya wajib tuh. Biar dia kenal, biar dia tahu. Ini yang fardu, ini yang sunnah. Oh ini rukun, ini sunnah. Oh begitu cara mandi hadas. Biar si suami, dia ngasih tahu bininya. Kalau dia nggak tahu, maka cariin guru agama. Biar istrinya belajar pada masalah-masalah yang fardu dan yang sunnah-sunnah pada ibadah. Jelas ya? Jadi bukan dikawinin doang, bukan. Jadi yang tadi pertama tuh, dipergaui dengan pergaulan yang baik. Yang kedua, biaya kehidupannya. Yang ketiga, mas kawin. Yang keempat, pembagian waktu. Yang kelima, ajarin yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah. Yang keenam, wa mimma yata'allaqu bil haidhi. Sesuatu yang berkaitan dengan haid, lakinya ajarin tuh, hukumnya wajib. Perempuan nih, lakinya bilangin, tadi dapat dari pengajian, kalau udah berhenti darah haidnya jangan langsung mandi hadas, colok dulu pakai tembak itu. Perempuan ingat nih, perempuan, kalau udah kelar dia dari haidnya, dia kira-kira udah bersih, maka jangan langsung mandi apa? Mandi hadas. Colok dulu pakai cotton bud atau pakai kapas. Maaf ya. Masukin, kemudian lihat. Kalau masih ada warnanya, mau kuning, mau coklat, mau merah, ini berarti masih ada apanya tuh? Darah headnya tuh. Jangan cepet-cepet mandi hadas perempuan tuh. Yang perawan, yang udah nikah, kalau udah kira-kira bersih, ambil cotton bud, ambil kapas, colok tuh ke dalam, maaf tuh, colok. Kalau kira-kira pas dia tarik, masih ada warna kuning, nah berarti masih apa tuh? Masih head. Jangan cepet-cepet mandi hadas. Perempuan ada yang headnya ngacak. Sehari head, sehari kagak. Nanti besoknya head lagi, besok kagak lagi. Ini kalau yang begini modelnya, dihitung sampai 15 hari. Perempuan kadang-kadang sejam sehari nih berhenti. Besok kagak keluar lagi. Nanti hari kedua keluar lagi 2 jam. Itu hitung. Dari hari pertama keluar darah haid sampai hari yang ke-15. Ingetin tuh. Hari yang pertama sampai hari yang ke-15. Kalau dari hari pertama sampai hari ke-15 itu jumlahnya 24 jam. Berarti itu darah haid. Kalau dari hari pertama sampai hari yang ke-15, ternyata setelah dikalkulasikan total seluruhnya mencapai 24 jam, maka ini darahnya disebut dengan darah apa? Darah haid tuh. Tapi kalau ternyata dihitung-hitung, hari pertama keluar sejam, kedua berhenti, hari ketiga keluar sejam, dihitung-hitung sampai hari ke-15 tidak mencapai 24 jam, berarti darah istihadah. Darah apa? Istihadah. Darah penyakit. Mesti berobat ke dokter tuh. Ingetin tuh.
Jadi kalau perempuan darah haidnya enggak teratur, lihat sampai 15 hari. Makanya catat tanggal tuh di kita bunterin tuh. Tanggal pertama kali darah haid keluar, bunterin. Kalau sekarang kan pakai handphone tuh, tulis tuh tanggal sekian. Tujuannya apa itu? Tandain. Tujuannya nanti kalau khawatir ternyata darah haidnya disangka udah bersih, belum sampai hari apanya? Belum sampai ke hari kebersihannya tuh. Kemudian dikeluar sejam, besok berhenti, kemudian keluar lagi. Hitung dari hari pertama sampai hari keberapa tadi? 15. Kalau seandainya sampai 24 jam, maka ini darah disebut dengan darah apa? Darah haid. Kalau kurang, maka berarti darah apa tadi? Istihadhah. Jelas ya? Tuh, perempuan demikian, perempuan. Jadi suami wajib tuh ngasih tahu sesuatu yang berkaitan dengan apa tadi? Dengan haid tuh. Kalau udah darah haidnya kira-kira bersih, jangan langsung mandi hadas. Colok dulu pakai cotton bud, pakai kapas, pakai kain. Colok, keluarin. Masih ada warna kuning atau warna coklat, ini berarti darah haidnya masih ada. Pas dicolok keluar udah bersih, maka berarti ini perempuan harus segera wajib untuk apa? Untuk mandi hadas. Jelas ya? Kemudian yang ke 7. Wa min wujubi ta'atihi fi ma laisa bi ma'siyatin. Seorang istri wajib taat kepada suami yang tidak ada maksiat kepada Allah di situ. Jadi hukumnya wajib, seorang istri wajib taat kepada suami selama tidak berkaitan dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Misalnya, ma beliin togel dong, jangan mau. Karena togel hukumnya apa? Haram, maksiat, jangan mau. Sesuatu yang memang berkaitan dengan maksiat, seorang istri tidak ada kewajiban untuk taat kepada suaminya. Jelas ya? Itu merupakan kewajiban dari siapa? Kewajiban suami. Haknya hak siapa? Hak istri, kewajiban suami. Yang kedua sekarang, al-faslul tsani, pasal yang kedua, fi bayani hukukiz zauji alwajibati ala zaujati, menjelaskan hak-hak suami yang wajib atas istri. Kalau dibilang hak suami, maka berarti kewajiban siapa? Istri. Kewajiban istri. Tadi yang pertama hak-hak istri, berarti kewajiban suami. Yang kedua sekarang, pasal yang kedua mengenai adalah hak-hak suami, berarti kewajiban seorang istri. Yang pertama, wahiya ta'atu zauji fi ghairi maksiatin, taat kepada suaminya yang bukan maksiat. Taatnya kepada hal-hal perbuatan yang bukan maksiat. Yang kedua, wahusnul mu'asyarati, pergaulan yang bagus kepada suaminya. Yang ketiga, wataslimu nafsiha ilaihi, seorang istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya. Gak boleh menolak ajakan maaf hubungan biologis dari suami. Gak boleh, hukumnya haram. Selama tidak sama sekali sakit atau ada uzur yang lain, seorang istri tidak boleh nolak permintaan dari seorang siapa? Seorang suami. Gak boleh tuh. Kecuali lagi sakit, ada udur, maka boleh bilangin, bang lagi sakit bang, ada udur bang, bilangin. Tapi kalau tidak sakit, udur sehat afiat, maka ini istri wajib untuk menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada suaminya. Jadi yang pertama, taat kepada suaminya yang bukan maksiat. Yang kedua, yang bagus kepada istrinya, yang suami kepada. Yang ketiga, menyerahkan kepada suaminya. Yang keempat, wa mulazamatul baiti, diam di rumah udah. Kalau tidak ada kebutuhan sama sekali, istri diam di rumah. Tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan, beras habis, ikan habis, apalagi ayam habis, keluar rumah. Kalau suami enggak sempat, suami enggak bisa, keluar rumah. Si istri temenin dengan suaminya. Kalau suaminya enggak bisa, istri temenin dengan perempuan-perempuan yang terpercaya. Ingetin tuh. Jadi perempuan-perempuan, pertama suaminya temenin ke pasar, ke mall, kemana lagi tuh? Ke toko, temenin belanja tuh.
Kalau suami enggak bisa, anak lakinya. Suami enggak bisa, anak laki enggak bisa, maka ditemenin oleh perempuan-perempuan yang dapat terpercaya. Jadi enggak boleh si perempuan, si istri dengan laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahram, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dalam kondisi ada hajat, perlu keluar rumah silahkan. Si istri silahkan keluar rumah. Tapi tadi pertama, suaminya nemenin istrinya keluar ke pasar, ke mall, ke toko, anterin belanja. Suaminya gak bisa, maka anak apa? Laki-lakinya. Suami gak bisa, anak laki-laki gak bisa, maka ditemenin oleh perempuan-perempuan yang apa? Yang bisa dipercaya. Tuh demikian tuh. Jadi sama sekali perempuan-perempuan istri kita tidak diperbolehkan ditemenin oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Hukumnya apa tadi? Haram. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap apa? Jangan dianggap nggak apa-apa, jangan. Ini hukum apa? Hukum syariat nih, hukum agama yang tidak boleh dilanggar oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi istri mesti apa tadi? Mesti diam di rumah kalau tidak ada apa? Tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan sama sekali untuk keluar. Kalau mesti keluar, ingat istri wajib bilang izin ke suaminya. Bilang, "Bang, pengen ke pasar puteran." Bilang tuh. Tapi ingat, izinnya ke puteran harus ke puteran doang. Jangan dari puteran ke Mester, Tanah Abang, ke Blok M. Gak boleh tuh, haram tuh. Makanya bilangin, "Bang, pengen ke sini, sini, sini." Kan cuma gocap doang. Jadi kalau pengen pergi kemana-mana, si istri wajib izin kepada siapa tuh? Sang suami. Pergi berapa tempat nih? Bilang ke suaminya. Yang paling bagus suaminya bilang seperti ini: "Saya redokan anti keluar kemanapun selama keluar ke tempat-tempat kebaikan." Tuh, paling bagus suami demikian tuh. Saya kasih izin, saya redoin selama anti keluarnya ke tempat-tempat kebaikan. Itu lebih bagus suami demikian. Artinya gak perlu apa? Gak perlu izin berkali-kali, gak perlu. Kan repot, kan gak mungkin. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang jadi kendala, jadi masalah di situ tuh. Makanya suami lebih bagus demikian. Dia ngomong ke bininya, "Saya redokan, saya izinkan anti untuk keluar, yang penting ke tempat-tempat apa? Kebaikan. Tempat-tempat kebaikan." Karena kalau tidak dapat izin dari suami, maka si istri dalam keluarnya itu dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan istri kalau pengen keluar rumah sekalipun dekat, mesti izin dari siapa? Dari suami. Yang udah ngaji amalin ya. Yang lebih bagus demikian, yang lebih bagus lakinya langsung ngomong ke bininya tuh, "Pokoknya ana izinkan anti kasih redho keluar kemanapun, yang penting ke tempat-tempat kebaikan." Jadi yang pertama tadi, kewajiban dari istri taat kepada suami yang bukan perbuatan maksiat. Yang kedua, yang ketiga, menyerahkan diri kepada suami. Yang keempat, diam di rumah. Yang kelima, wasiyanatu nafsiha min antu ti'a firasyahu ghairahu. Jaga dirinya daripada dia memberikan atau mempersilahkan tempat tidur suaminya ditiduri oleh selain daripada suaminya. Jaga itu sampai kasur suaminya mesti dijaga. Jangan sampai adek-adeknya misalnya tidur di tempat tidur suaminya. Tidak diperbolehkan tuh. Jaga siapapun orangnya, jangan sampai tidur di kasur siapa? Kasur suaminya tuh. Tuh demikian tuh. Itu merupakan kewajiban seorang apa? Istri. Seorang istri. Sampai demikian tuh. Ini kasur laki kita ini. Ini kasur suami kita. Jaga. Jangan sampai ini kasur ditidurin oleh siapapun. Kecuali siapa tadi? Suami kita saja. Itu demikian tuh. Ini merupakan kewajiban dari seorang istri kepada seorang suami. Jelas ya? Kemudian yang berapa itu? Enam. Yang keenam,
Wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha. Nutupin diri dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya sesuatu dari badannya. Walau wajhaha wa kaffaiha, sekalipun wajahnya dan dua telapak tangannya. Perempuan yang udah pakai jilbab, alhamdulillah. Tapi ingat, jangan pakai baju yang segini nih, maaf nih. Jangan nih. Kalau yang udah pakai hijab, pakai jilbab, pakai baju panjang sampai sini itu. Jangan sampai ininya kelihatan. Sedikit doang kelihatan, hukumnya haram. Laki-laki yang bukan mahram, misalnya kita begini nih. Pakai baju segini, pendek segini. Tapi pakai apa nih? Pakai jilbab, pakai hijab.